Halo teman-teman, balik lagi channel gue. Sorry sih, kita lanjut dari game Dragon Ball Legends, guys. Jadi Dragon Ball Legends kali ini gue bukan gacha ya, tapi gue mau kasih lihat timnya gue, guys. Kan kalian ada beberapa yang nanya ke gue ya, "Bang, timnya apa aja? Udah gitu udah level berapa?" Gue udah level 1500, guys. Ini 1500 udah betok saat ini ya. Dan gue ada 6 karakter utama. Nah, ini dia 6 karakter utama gue, guys. Ini yang gue pakai sekarang, Android 17, Piccolo sama Trunks itu TB ya, tanker, guys, tanker. Ini tiga-tiganya yang gue pakai sekarang ini tanker, guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, sini tanknya kuat banget ya si Android 17. Ini Android 17 ini belum gue soul boost, guys. Sedangkan yang Piccolo sama yang Trunks gue udah soul boost ya. Tapi kekuatannya sama, jadi kayaknya kalau misalnya full max soul boost semua itu paling kuat itu si Android 17. Tapi tergantung yang main sih. Ini Trunks sama Piccolo juga bagus juga sih. Masalahnya Piccolo itu bisa nge-heal ya. Main ability-nya bisa nge-heal satu party, guys. Sedangkan Trunks itu main ability-nya bisa ngeluarin skill ultimate dia ya. Jadi tergantung kalian sih ya, pinter-pinternya main, guys. Wah, gila nih musuh gua udah punya Gohan SS2 ya. Gua belum punya. Gila, SS2 Gohan gua belum punya nih. Tapi ini gue lawannya cupu, guys. Lawannya cupu. Nanti siapa tahu kita ketemu yang jago ya. Ini gue main PvP, guys. PvP yang ranking battle ya, ranking battle PvP. Wow, langsung mati nggak tuh? Ini Android 17 ini damage-nya sakit tuh, meskipun dia tipe tanker ya, tapi damage-nya sakit, guys. Jadi bisa ngeluarin shield ya. Ya kebal. Wow, lihat tuh, keluar shield. Wow. Ceger. Aduh. Ya tuh, kurang gak sih darah gue? Kurang juga ya. Itu shieldnya cuma berguna kayaknya sih, cuma untuk blast sama untuk strike attack kayaknya. Yah, udah mati musuhnya. Baru gue mau keluarin itu ya, Rising Rush. Oke, jadi ini tim tanker gue, guys. 3 ya. Jadi gue pakai 3 tanker sama 3 attacker. Oke, ini sekarang ini kalau PvP enak ya, dapat adventure itu tiket gold adventure ya. Dan ini apa namanya, equip gua, guys, yang gua pake ya. Jadi ini equip gua rata-rata udah emas semua kecuali Piccolo ya. Piccolo ini emasnya baru ada satu event kemarin, guys. Jadi kalian rajin-rajin main event nanti bisa dapat equip emas ya, kayak gua gitu. Sekarang udah emas semua, guys, kecuali Piccolo ya. Nah, ini attacker gua, Broly, Super Vegeta, dan Goku sakit jantung. Oke, ini Super Vegeta ini termasuk tier Z ya, sama kayak Bardock ya. Ini sakti banget, guys. Blast attack-nya sakit banget. Dan Super Vegeta ini kalau nggak salah ya, jadi kalian keluarin dia pertama, udah gitu kalian masukin, udah gitu kalian keluarin lagi, itu jadi makin kuat, guys. Semakin dia keluar masuk, makin kuat ya si Super Vegeta. GG banget ini Super Vegeta. Oh, ini Goku. Goku lemah jantung ya, Goku lemah jantung. Kayak gue kemarin sakit 3 tahun tiduran terus, akhirnya jantung gue belum kuat, guys. Masih lemah, sama kayak Goku nih. Waduh. Oke, ini attacker gue 3, guys. Goku, Vegeta, sama Broly ya. Oke, kali ini kita ketemu tim kuat nih. Timnya 1500, lumayan ya. Total tim gue tapi 853 ya. Sengaja gue tampilin 853 biar musuhnya ketemu gue langsung jiper, guys. Langsung takut gitu ya. Oke, kita pakai Broly, Super Vegeta, sama Android 17 lah ya. Untuk ngelawan dia, guys. Wih, Cell Broly sama Goku. Wih, serem. Serem, serem, cuy. Serem, serem. Serem. Nah, apa ini? Kenapa ini? Oh, dia nggak dapat sinyal, guys. Waduh, gimana sih nih? Oh, dia kabur. Kabur dia ternyata. Ternyata Dragon Ball sama kayak Kapten Tsubasa ya. Jadi kalau ngeliat musuh yang jago, males ngelawan, kabur. Disangka gue jago. Gue nggak jago-jago banget, guys. Kabur dia, guys. Oke, kita lawan musuh berikutnya. Aduh, bisa ada liver ya. Kayak di ML sama AOV ya. Suka ada AFK ya, liver. Oke. Kita sekarang pakai Goku, Vegeta, dan Trunks ya. Ini 3 Super Saiyan favorit gua, guys. Goku, Trunks, Vegeta. Makan nih, Final Flash. Gak mati dia lu. Dia punya Frieza ya, dia punya Frieza
yang sparking yang form 1. Tapi gue juga punya, cuma gue gak pernah pakai. Aduh. Oh, loh. Ya, gebukin sana, gebukin. Ini terangsa gue badak banget, guys. Karena terangsa gue udah soul boost-nya udah maksimum ya. Jadinya keras banget ini terangsa gue nih. Oh, tembakin dah, sono dah, tembakin dah. Tembakin, terangsa gue kebo ini, badak banget. Nah, lo, I will defeat you. Uduh. Uduh. Dia mau ngapain ini? Ini badok ini tier Z ya, cuma sayangnya ini musuhnya masih lemah soalnya. Dia belum mentok kayak gua. Oke, kita ketemu Frieza yang ini nih. Nefarious Gambit. Oke, lo sini nyerang gua. Oh, dia nggak mau nyerang sih. Oh, you are history deh. Nah, ini jurus ultinya si Trunks gua, guys. Keren ya. Bener-bener sama kayak di komik sama di animenya. Gua demen banget nih Trunks ini nih. Meskipun dia nggak gitu jago. Sakit. Nah, ini Goku yang ini. Goku yang ini hebatnya bisa cepet ngisi ki-nya sama kalau kita pakai powernya cepet ininya, guys. Apa bukan cepet, apa namanya? Stamina-nya pakai dikit. Aduh. Wah. Wah, keren, gila. Gila keren banget. Wah, tadi tuh. Wah. Goku ini banyak banget kartunya ya. Sekarang pun juga keluar Goku yang baru kartunya. Gue sampai kadang-kadang kebalik-kebalik, guys. Sampai bingung ngapalin Gokunya, skillnya, sama semuanya bingung. Oke, kita ketemu musuh jago nih, guys. 1500 semua. Wow. Wow, gila. Kali ini kita serius nih. Oke. Piccolo, Vegeta lama, sama Goku lama. Kartu lama semua nih, Final Flash! Wah, gila, geli-geli, kurang ajar. Aduh, dia tangsu gue digebukin lumayan sakit juga ya. Wah, ini musuhnya kayaknya juga soul boost-nya kayaknya maksimum juga nih, sakit. Sakit, kurang ajar. Makan. Ini terangsa gua hebatnya cuma di strike attack ya. Melee ya. Oh, dia ganti karakter lagi. Makan nih. Oh, lu. Wah, dia gak nyerang gua ya. Ketipu dia, guys. Mampus dia ketipu. Jadi intinya kalian main Dragon Ball ini, kalian mesti jago ngindar, guys. Kalau kalian jago avoid ya, jago ngindar ya, pasti menang. Kuncinya cuma di jago ngindar doang ini game. Kalau jago ngindar pasti menang. Sampai cepet-cepetan Rising Rush. Udah itu doang, guys. Ini jujur aja gua agak sedikit jenuh dan bosen ya main Dragon Ball ini ya. Meskipun karakternya keren, grafiknya keren, tapi gameplaynya kurang, guys. Harusnya kita bisa main rame-rame bareng temen hajar bos gitu ya. Misalnya hajar bos Gorilla atau Broly gitu ya, baru seru ya. Maksudnya ada raid bossnya, ada boss battle-nya gitu ya, baru seru. Kalau ini kayaknya cuma PvP, ada gitu, PvE gitu ya, agak bosen ya. Dan kayaknya gue mau sedikit vakum mengenai Dragon Ball ini, guys. Karena gue udah mentok dulu, gue udah bingung ya mau main apa ya. Level udah mentok, kecuali levelnya nanti dinaikin lagi ke level 2000 gue baru main lagi sih. Tapi sementara gue vakum dulu nih, guys. Gila. Parah. Ini musuh kita jago nih. Wah. Oke, kita serius main dulu dah. Dan gue lagi nunggu game baru sih di Android, namanya Epic Seven, guys. Epic Seven tuh keren banget ya, anime style banget. Gue demen banget kayak RPG gitu ya, tapi anime style gitu ya di Android ya. Ada Tales of Erin udah keluar juga, sama Ikki Tosen juga anime juga ya, ecchi dikit. Ikki Tosen kalau kalian tahu ya, Ikki Tosen. Ada si Hakufu, ada si pokoknya cewek-cewek gitu deh, guys. Pokoknya tiga sih yang bakal gue mainin nanti, yaitu Tales of Erin, kayak gue mau iseng mainin. Terus ada Epic Seven, gue menungguin yang global servernya. Sama Ikki Tosen udah keluar juga katanya kemarin, guys. Ikki Tosen bahasa Inggris ya. Oke. Wah, gue udah rank 28 gue. Oke, jadi itu aja, guys, video Dragon Ball Legends ya.
Itu tim gua ya kan, ada 6 tadi tim gua, 3 TB, 3 lagi attacker. Thank you guys sudah nonton video gua, jangan lupa di like dan di subscribe channel YouTube gua. Kita ketemu lagi di video berikutnya besok guys. Bye bye.